Assalamualaikum. Hari ini saya mau masak sambal cumi ya. Sambal cumi, baby cumi, cumi-cumi yang kecil. Nah, saya mau masak sambal di sini. Saya sudah siapkan cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, dan daun jeruk. Nah, bumbunya, bahan ini bumbunya di blender dulu, dihaluskan dulu ya. Nah, sekarang saya mau blender bumbunya dulu. Sudah saya blender ya. Sekarang kita masak. Pertama tumis dulu cuminya ya. Kemudian tumis bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan daun jeruknya. Tumis sampai pecah minyak ya. Tambahkan kaldu bubuk. Dan gula. Gula ya. Gak usah tambah garam, soalnya cuminya sudah asin. Masukkan cuminya. Dirasakan dulu ya, sudah cukup kasar apa belum. Nah, ini sudah mau matang. Sudah matang ya teman-teman. Sambal baby cumi asinnya sudah matang. Rasanya enak banget, mantep. Silahkan dicoba resepnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.